sayang. Iya. Kita ke klinik sekarang ya. Enggak usah. Aku udah gak pusing kok. Gimana kalau kita ke butik aja? Ya. Ke butik. Oke. Itu badan gue, Ana. Gak usah sok jadi cewek yang digilai laki-laki. Karena cuma gue yang bisa. Kamu mau nyamain penampilannya Elisa? Sayang, emangnya salah ya kalau aku mau tampil seksi depan selebritas nih? Elisa gimana? Udah mendingan? Aku kakak iparnya. Panjang kan? Seharusnya kamu sama Dennis itu punya anak loh. Ini waktunya udah tepat. Oh, atau jangan-jangan Dennis gak mau ya kamu sentuh? Sayang, setelah aku pikir-pikir, kayaknya lebih baik aku berhenti kerja aja deh. Dan fokus punya bayi sama kamu. Gimana? Aku gak habis pikir sama kamu ya. Kamu tuh kadang A, tiba-tiba B. Kamu tuh berubah-berubah. Ini aku salah lagi nih. Malam ini aku capek. Aku udah gak mau ribut lagi. Bukan Dennis, tahu nggak? Emangnya aku siapa? Dia anak kemenangan kamu. Punya suami di lagi. Kecelakaan itu benar-benar membuat cinta kamu juga berubah. Dennis mahasiswa yang sederhana. Tapi sekarang, kamu mencintai aku sebagai Dennis direktur dan CEO perusahaan ini.
Kita balik ke kamar yuk. Aku masih mau di sini. Dennis. Pipi kamu kenapa? Aku habis kena alat cukur, Pak. Ana. Tinggalin Papa sama Dennis. Papa mau bicara sama kamu. Sebagai laki-laki, kamu harus bisa ngebimbing istri kamu. Kamu itu nahkodanya. Jadi jangan biarkan keadaan jadi makin kacau kayak gini. Iya, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku janji, aku akan lebih tegas lagi memintakan. Bagus. Gue harus bisa ambil hati semua orang lagi di sini. Kalau begini, gue nggak bisa dapat apa yang gue mau. Enggak, gue nggak bisa biarin Dennis maju jauh. Siapa sih Mbak Na? Seneng banget sih ngetik-ngetik orang udah malam gini juga. Ih, makin lama tuh pembantu makin sering ikut campur. Tahu aja urusan gue. Gue harus cari cara buat urusin. Gue nggak mau, rasa nggak tenang gara-gara pembantu.